Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa MJA TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah pada kesempatan yang mulia ini sama-sama kita mengkaji tafsir dari surat Al-Ghashiyah yang merupakan surat yang menjelaskan kepada kita perihal hari kiamat dan balasan-balasan yang Allah berikan kepada setiap manusia sesuai dengan amal perbuatannya di dunia ini. Allah subhanahu wa ta'ala memulai surat Al-Ghashiyah dengan pertanyaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pertanyaan ini merupakan bentuk tashwiq, yaitu keinginan atau kehendak Allah agar membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penasaran dan bertambah rasa ingin tahunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang akan disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat ini. Untuk itu di dalam permulaan surat ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hal ataka hadithul ghashiyah, apakah telah datang kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabar tentang hari kiamat, atau yang diibaratkan di sini dengan al-ghashiyah. Al-ghashiyah menurut bahasa Arab ialah sesuatu yang menutup. Maksudnya hari kiamat itu akan menutup para manusia dengan rasa takut yang sangat besar. Sebab kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang terjadi yang sangat menakutkan pada hari kiamat. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan, wujuhu yawma idzin khashi'ah. Pada hari itu setiap wajah akan kelihatan sangat ketakutan. Di sini jamaah sekalian, pemirsa MJA TV yang dirahmati Allah, dikenal di dalam bahasa Arab bahwa ada sebuah majas yang apabila disebutkan sebahagian, maka yang dimaksudkan adalah keseluruhan, atau yang dikenal dengan zikrul ba'dhi wa yuradu bihil kull, menyebutkan sebahagian tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Yaitu di dalam firman ini Allah menyebutkan wajah-wajah pada hari itu sangat ketakutan. Maksudnya bukan hanya wajah, akan tetapi seluruh manusia, ya, secara utuh, ya, tubuhnya itu akan mengekspresikan rasa takut yang begitu dahsyat pada hari kiamat. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Khashi'ah juga bisa diartikan hina. Jadi manusia-manusia yang tidak beriman kepada Allah akan terhina nanti pada hari kiamat. Amilatun nasibah tasla naran haniyah. Yang mana orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah di dunia, maka mereka pada hari kiamat akan diberikan sebuah beban oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mereka akan memikul besi-besi dan rantai-rantai. Leher mereka akan dibelenggu, kemudian badan mereka akan dirantai, sehingga mereka akan membawa beban yang sangat berat nanti pada hari kiamat. Dan hal itulah yang membuat mereka capek dan letih pada hari kiamat. Tasla naron hamiyah, dan mereka itu akan masuk ke dalam neraka jahannam yang di dalamnya terdapat api yang sangat panas. Disebutkan oleh para ahli tafsir bahwa mereka itu dalam keadaan tersebut membawa beban-beban yang berat. Leher mereka dibelenggu, badan mereka terikat dengan rantai, dan mereka melakukan perjalanan yang panjang pada hari kiamat. Di setiap perjalanan mereka di dalam api neraka itu, mereka akan merasakan siksa yang sangat pedih. Dan bukan hanya itu, sesekali mereka itu akan ditarik dengan rantai-rantai tersebut oleh para malaikat,
kemudian mereka diceburkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian setelah itu mereka akan masuk ke dalam api neraka. Tasla narun hamiyah. Api neraka itu sangatlah panas. Dan sudah kita ketahui bahwa api neraka itu saking panasnya, warna apinya berubah menjadi hitam. Karena di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa api neraka itu dibakar selama 1000 tahun. Sampai api tersebut menjadi merah. Kemudian 1000 tahun lagi dibakar sehingga api tersebut menjadi putih. Kemudian dibakar lagi sehingga api tersebut menjadi hitam. Maka puncak dari panasnya api itu yaitu berwarna hitam. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, An-naru sauda. Jadi api neraka itu hitam. Wa ahluha sud. Dan penduduk api neraka itu hitam. Wa kullu ma fiha sauda. Dan segala sesuatu yang ada di neraka adalah hitam. Jadi mereka akan masuk ke dalam api neraka yang sangat panas. Tusqa min ainin aniyah. Kemudian mereka akan diberikan minum dari mata air yang panas juga. Dan ini sudah kita ketahui bahwa panasnya air di neraka itu sangat tidak bisa kita bayangkan. Karena disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah ayat bahwa apabila mereka minum dari air panas api neraka, maka isi perut mereka itu akan tercabik-cabik. Saking panasnya air yang mereka minum dari air api neraka. Kemudian juga disebutkan, akan tetapi air meskipun panas, tapi mereka akan dijadikan selalu haus, sehingga perut mereka akan terisi dengan air panas tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari siksa api neraka. Kemudian apa? Dikatakan laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Dan mereka itu tidak memiliki makanan kecuali buah dhari'. Buah dhari' ini adalah buah yang tidak disukai oleh siapapun. Manusia, bahkan hewan sekalipun tidak ada yang mau makan ini buah. Dan salah satu sifatnya apa? La yusminu wa la yugni min ju'. Dan buah ini tidak membuat orang menjadi gendut ataupun besar badannya, naik timbangan badannya, dan tidak membuat seseorang itu menjadi kenyang. Artinya ini buah memang tidak enak, kemudian bentuknya buruk, dan digambarkan bahwa dia itu ada duri-durinya, sehingga itu tidak enak. Tapi itulah yang menjadi makanan para penghuni neraka. Dan disebutkan oleh para ulama bahwa buah yang terdapat di api neraka itu ada 3. Yang pertama dhari', yang kedua ghislin, dan yang ketiga zakum. Dan masing-masing itu akan merasakan buahnya sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pastinya buah-buah tersebut itu tidak enak dan menyiksa mereka. La yusminu wa la yugni min ju'. Wujuhu yawma idzin na'imah. Kemudian Allah membahas tentang orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka itu mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, li sa'yiha radiyah, dan mereka ridha. Mereka sangat puas dengan balasan Allah yang diberikan kepada mereka sebab perbuatan yang mereka lakukan selama di dunia. Jadi orang-orang yang beriman, berkat amal solehnya, itu mereka akan mendapatkan balasan yang sangat sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka ridho, mereka sangat puas, senang dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li sa'yiha radiyah
fi jannatin 'aliyah, mereka akan mendapatkan balasan berupa surganya Allah Subhanahu wa taala yang tinggi. Tinggi di sini bisa berarti tinggi derajatnya secara nyata, karena disebutkan bahwa di dalam surga itu terdapat tingkatan-tingkatan, dan setiap tingkatan surga itu adalah perbedaannya kurang lebih ialah antara langit dan bumi, ya. Bisa kita bayangkan ada ribuan tingkatan yang ada di surga, dan setiap tingkatan itu jauhnya atau jaraknya itu antara langit dan bumi. Dan juga bisa dikatakan bahwa di dalam surga mereka akan mendapatkan kemuliaan yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. La yasma'u fiha laghiyah, dan di dalam surga mereka tidak akan mendengar kata-kata yang sia-sia ataupun kata-kata yang kotor ataupun kata-kata yang bohong. Semua yang mereka dengar adalah yang baik-baik di dalam surga. Sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Waqiah, la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima. Fiha 'ainun jariyah. Kemudian di dalam surga itu terdapat air yang mengalir. Nah, air yang mengalir ini ialah sungai-sungai yang Allah siapkan bagi mereka para penghuni surga. Sungainya itu mengalir di atas daratan yang rata. Jadi tidak membutuhkan apa seperti galian, tidak membutuhkan galian. Akan tetapi dia akan mengalir di atas daratan yang rata. Dan itu adalah kesempurnaan kenikmatan yang Allah berikan kepada para penghuni sorga, yang mana sungai-sungai ini memiliki macam-macam rasa. Ada madu, ada susu, ada khamar, dan yang lain sebagainya. Fiha ainun jariyah, fiha sururum marfu'ah. Kemudian di dalam sorga tersebut ada tempat duduk yang tinggi, yang indah. Yang mana tempat duduk ini apabila ingin diduduki oleh para penghuni sorga, dia akan merendah. Kemudian dia akan mengangkat para penghuni sorga menuju tempat yang tinggi. Wa akwabum maudu'ah. Kemudian di dalam sorga terdapat minuman-minuman yang terdapat di dalam gelas. Yang mana setiap kali mereka minum, selesai minum, diletakkan lagi gelas tersebut, tiba-tiba gelas tersebut langsung terisi penuh lagi. Artinya kenikmatan di atas kenikmatan. Wa namariqu masfufah. Kemudian mereka akan diberikan bantal-bantal yang sangat empuk. Jangan kita bayangkan bantal yang empuk di dunia ini. Ini masih jauh sekali dengan empuknya bantal nanti yang akan kita dapatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa zarabiyyu mabthuthah. Kemudian di dalam surga itu terdapat permadani-permadani yang indah, yang sangat membuat mata kita ini nikmat dalam memandangnya, sehingga hati kita senang. Jadi semua pemandangan di sorga itu memang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, sesuatu yang indah-indah di dunia ini, meskipun keindahannya itu sangat jauh lebih indah daripada keindahan yang kita bayangkan. Ya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala berkat rahmatnya, dan dijauhkan dari siksa api neraka. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.